Sementara itu Presiden Joko Widodo Selasa petang memanggil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Yudi Krisnandi di Istana Merdeka Jakarta. Pemanggilan tersebut terkait dengan pengisian jabatan pimpinan negara eselon 1 yang diminta dipercepat. Usai dipanggil Presiden Joko Widodo, Menteri Yudi Krisnandi mengungkapkan sejumlah arahan yang diterimanya yakni implementasi program pembangunan serta serapan anggaran. Karena wacana penggantian jabatan eselon 1 harus dipercepat agar tidak mengganggu proses kerja. Targetnya pemerintah sampai April nanti bisa menyerap anggaran sebesar 60%. Meski demikian penggantian pejabat tersebut harus melalui proses seleksi dan mendapat izin Presiden Joko Widodo. Akan melakukan proses rekrutmen untuk calon dirjen bea cukai. Dirjen imigrasi juga kosong.